So, gaya kan. Cuman semobil. Bilang tadi sudah sama-sama kita saksikan serah terima alokasi vaksin untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejumlah 3.320 set vaksin, 3.320 vaksin. Penggunaannya, launchingnya nanti untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan di halaman kantor bupati untuk tenaga medis prioritasnya, kemudian 10 orang pejabat publik di lingkungan dengan pemerintah. Itu kita tidak pengajuan. Jumlah tenaga medis kita 1.600 orang tenaga medis kita di Kabupaten Tanjung Jabung ini, dan dialokasikan vaksinnya untuk Tanjung Jabung Timur banyak 3.320 vaksin. Untuk vaksin setelah kita terima, kita simpan di gudang dinas kesehatan, di mana gudang tersebut sudah memenuhi standar. Ibu sini.